Soundnya ini bukan kaleng-kaleng sih. Bintang biru punya flag. Flag as simple as it is. White face with the blue balls. You ain't got nothing, you soft. You can't even get through the Palestine. Talk about koyak, we koyak. You too motherfucking lame. Better... pedes banget. Merinding gue cuy, ini kok pedes banget. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Bagaimana kabar kurang semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat hari ini cuy ya. Kemarin saya sempat membuat sebuah video cuy ya, membahas sebuah video tentang negara Malaysia jadi target Israel cuy ya. Kemarin saya sempat membahas itu dan beberapa foto, uploadan yang memang menunjukkan bahwa negara Malaysia itu memang sangat-sangat menyokong saudara kita yang ada di Palestina cuy. Dan kali ini saya akan membuat dua video hari ini cuy ya, dua video hari ini, tapi saya bagi gitu ya, saya bagi karena setelah video kemarin banyak banget yang berkomentar cuy, berkomentar di YouTube banyak banget, yang memberikan saya DM di Instagram banyak banget, di Facebook bermunculan satu persatu cuy, memberikan saya sebuah referensi, ada yang berupa video, gambar, ada juga yang berupa blog gitu ya. Dan hari ini saya merencanakan untuk mereaksi pertama lagu dulu cuy. Ini lagu yang lagi viral di Malaysia. Sekarang sudah trending 3 untuk kategori musik di Malaysia cuy. Oke, yang mana kita akan mendengarkan sebuah karya yang super pedas gitu ya, super pedas dari Mirfly dan Kefris J. Yang mana judul videonya itu atau judul lagunya sendiri itu adalah Koya. Koya kalau saya artikan ya, sering banget saya dengar kata koya itu cuy. Koya itu artinya rusak kalau nggak salah cuy, rusak. Pokoknya kertas yang kita sobek itu koya, dikoyak-koyak itu seakan-akan rusak gitu ya. Dan kata koya ini sangat viral banget, bukan di Malaysia saja cuy, Indonesia, di Indonesia, di negara-negara yang lain cuy pasti sangat-sangat mengenali satu kata ini cuy, koya. Kenapa saya mengatakan hal itu cuy? Karena kata koya ini ada beberapa hari cuy trending di Instagram cuy. Wow. Saya beri contoh aja, kalimatnya itu Israel koya ya, itu contoh cuy. Dan satu lagi cuy, kita akan mereaksi satu diss juga dari yang judul lagunya sendiri itu adalah MR Koya, masih sama koya juga, cuman ditambah MR aja cuy ya. Ini benar-benar tertulis diss. Jadi ini hasil karya dari musisi rapper yang ada di Malaysia cuy. Gila banget sih, rapper juga turun tangan cuy. Memberikan sebuah kepedulian terhadap saudara kita yang ada di Palestina cuy. Oke, dan tanpa banyak cakap lagi cuy, jom kita tengok sama-sama. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3 2 1 boom. Oke. Katanya ini bahasa Inggris campur Melayu cuy ya. Aha, sode, koya, YouTube. Sode. Kalau nggak salah cuy ya, kalau salah kurang bisa benarkan. Aha, ini kayak tertawa gitu. Hahaha. Sudah koya, sudah rusak. Kamu juga. YouTube. Aha, don't care. Koya. Tak peduli. I'm a soldier, we call it Oscar. Damasar, all the water, Al-Aqsa. Al-Aqsa. What kind of aja? You can get smoked like a roll full of ganja. You should really know that we don't ever give up. Pull up in a tank or a jet or a CUDA. Hope you get dropped from a bomb or corona. I got one word, I thought Benzona. Ha 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 ha. Sote, sote, koya, koya. You too, you too. Ha 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 ha. Don't care, koya, koya.
bukan kaleng-kaleng sih. Bintang biru punya flag. Ini lain-lain kita tiada fallback. Lu masih dengan penuh nama gelain-lain. Badai yang naik mencari tawa kata lain-lain. Lu sesat kita berpandu. Mereka dah beef ku sediakan drive-thru. Big talk from a smooth little top fool. Send a scheme bass on your front door. Call it craft food. What a happy and netizen walia. Hendam ia lu asia. Tembak semua yang lu sia. 24-7 non-stop sapiak. One violent dah lari tembiak. Dari cantik for you know dia. Vote for my gun rate that an akia. Slap right slap on you like the ass. Rapi banget ya liriknya, rapi banget. Little boy find rocks with a gun. Your biatch the fuck are you straight. My brother got bomb you scratch the bit me. I lick it bang. Little balls had it in a tank. What do we call it again? Put a tank in a bowl. So day, so day. Oh yeah, oh yeah. You too, you too. Ini simbol babi itu apa coba sih? Saya tak mau ceritakan apa simbol babi ini sih. Kurang pasti semua sudah paham. Oke, kita lanjut ke video yang kedua sih. MR Koya. Ini asli dis, biasanya yang tulisan-tulisan dis macam ini yang jelas sangat itu sakit banget gitu, pedes gitu ya. Oke, 3, 2, 1. To my dear friends in Malaysia, koyak to you too, long live Israel. Ini video, dulu sih, ini video dari mana diambil sih? To my dear friends in Malaysia. To my friend. Koyak to you too. Long live Israel. Listen, I'ma hit you with a Superman. You are a bitch. I'ma play you like your flag. As simple as it is. White face with the blue balls. You ain't got nothing. You soft. You can't even get through the Palestine. Talk about koyak. We koyak you too. Motherfucking lame. Better. Pedes banget. Merinding gue cuy, ini kok pedes banget. Yeah, simple as it is, white face with the blue balls. You ain't got nothing, you soft. You can't even get through the Palestine. Talk about koyak, we koyak, you too motherfucking lame. Better be hiding in your place, don't ever cross a fucking lane. If you don't get your uncle rap, it's looking ass up out of here. Cause we don't like your attitude, mister. Who the fuck are you? Don't be talking all that crap, no, we coming for your neck. Boy, you better not slipping, no running your way coming. Got the military steady, ready, aiming for your head. Shame on you, for real. What the fuck is real? Koyak. Aduh. Saya ulang lagi cuy. Saya enggak mau menyebut di sini tapi ini sakit banget. Military steady ready aiming for your head. Shame on you for real. What the fuck is real? Koyak to you too. Men kau ingat kau kelakar. Cause now we talking about country. You're inviting us to war. No gun, no blood. No crying to them mama. Only blood you gonna see is from your girl vagina. Long live my ass. You smoke too much grass. Jadi jom ramai-ramai kita maki bagi nangis. Suck a dick and go cry to your mama. Lihat cara atas tambal atas benzona. Adios puta. Stupid motherfucker. Oke. Oke cuy, itulah tadi dua video musik yang aduh mempunyai genre masing-masing dan mempunyai isi lirik yang beraturan. Yang satu beraturan, yang satu benar-benar sakit banget, menyakitkan lo. Apa namanya? Pokoknya menusuk. Tusuk banget cuy. Kalau saya pribadi ya, sebagai orang Indonesia yang menilai karya dari Mirfly dan Caprice ini cuy, liriknya rapi banget cuy. Rapi banget dan tanpa kita sadari di dalamnya itu memang ada diss yang benar-benar membuat kita tuh sakit. Tapi tak nampak jelas gitu ya. Makanya saya mengatakan itu rapi. Dan soundnya cuy keren banget. Jadi memang ini dibuat niat banget cuy. Dari segi musiknya, dari segi liriknya, pokoknya rapi. Dan memang dibuat itu sebenarnya itu serius. Beda dengan yang
yang kedua tadi cuy, yang judul lagunya sendiri itu adalah MR Koya. Sebenarnya isinya masih sama cuy, tentang Koya gitu ya, Koya YouTube ya. Cuma versi yang kedua ini lebih saya nggak tahu mau membahasakannya gimana cuy, pokoknya sakit banget gitu ya. Kalau saya pribadi yang kena dis macam itu tadi cuy, saya panas, saya pasti emosi cuy. Itu menyakitkan banget cuy. Cuman saya gak mau ini cuy, korang bisa dengarkan originalnya, nanti saya cantumkan di link deskripsi cuy. Pokoknya itu sakit banget cuy. Sakit banget bila kita atau saya, korang yang didis oleh Carlotti itu tadi cuy. Gila banget, keras banget. Dari segi musik sederhana aja cuy, ketimbang yang pertama Koya gitu ya. Tapi intinya kedua rapper ini, yang satu sudah super go internasional, yang satu ini memang kalau saya lihat masih di bawah, tapi mereka masih memberikan suatu kepedulian terhadap saudara kita yang ada di Palestina cuy. Itu satu yang harus dikecamkan cuy. Sejahat macam manapun kita, sejelek atau seburuk macam manapun kita, tapi kalau masih ada rasa pri kemanusiaan, saya anggap itu terbaik. Mungkin itu aja cuy ya. Setelah ini saya akan melanjutkan lagi untuk membahas tentang hacker. Saya akan kupas habis hacker yang ada di Malaysia yang membuat saya itu sangat-sangat penasaran, membuat saya terperanjat. Saya tak berpikir bahwa ternyata hacker di Malaysia itu keras juga gitu ya. Itu yang membuat saya penasaran setelah video ini cuy. Sesudah video ini saya akan membuat itu cuy. Oke, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next.